Teman-teman, sudah kita lakukan pengecasan sekitar beberapa menit, mungkin ada 15 menitan. Oke, sekarang kita coba ya, ini apakah setrumnya masuk. Semoga saja akinya nggak rusak gitu ya. Oke, kita coba aja. Saat ini aki pertama, kita tes dulu. Nah, setrumnya oke. Oke, belum naik ini. 12,6 yang dari tadi 11,84. Aki kedua 12,6 juga, dan aki terakhir sama persis. Oh, ini 12,4. Dan secara keseluruhan oke, sudah bisa 36 ini ya. Berarti akinya masih bisa untuk menyimpan setrumnya. Oke, kita cas beberapa saat lagi sampai nanti benar-benar 12 lebih.